Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video cara benerin mesin cuci sap ini ya. Jadi mesin cuci sap ini nggak bisa di dipakai bisa, tapi saat ngeringin sama buang air itu nggak bisa. Ngeringin itu nggak bisa buka buat buang airnya, dan kalau nyuci itu nggak bisa buang air. Dan ini tadi masalahnya di sini nih. Nah, ininya rusak. Ini itu yang buat narik. Nah, ini yang buat narik valve-nya ini. Jadi kalau saat buang itu ini ketarik. Narik sini, yang narik itu ini. Nih, yang narik itu ini. Nah, posisinya begini nih. Saat narik itu muter begini. Nah, ini udah rusak, dinamonya udah nggak mau muter, dan saya ganti pakai ini persamaannya ya. Ini sama dudukannya nih, lubang sininya pas, dan ini juga pas nih lubang bautnya ini. Ini cara ngetesnya begini kawan-kawan. Nah, ini tinggal colok ke listrik aja. Tuh. Narik ininya, narik. Coba lagi. Tuh, narik ya. Oke, mantap. Dan ini sekarang mau saya pasang di sebelah yang sana nih. Posisinya ada di sini pakai kunci L. Bautnya baut L nih, baut L ini dua. Gampang banget gantinya apabila kawan-kawan mesin cucinya sama sap, nggak bisa buang air ya, itu dari situ masalahnya. Oke, kita stop dulu ya. Saya pasang dulu ya, soalnya ini ngerekam sendiri susah. Oke, ini udah saya pasang. Coba kita tes ya. Jajal di kayak ngering eh. Sing mau. Coba kita coba tes yang ini yang udah diganti tadi ini ya. Setar. Nah, ini narik. Nah, kalau narik begini, ini yang buka. Valve-nya ini buka, jadi bekerja normal ini. Tadinya ini nggak mau narik, jadi sininya nggak mau buka. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Salehu Color. Mantap.